Okay. Ya, halo guys. Halo. Balik lagi sama gue Fikri di game Let's Get Rich ternyata guys ya. Okay, teman-teman, langsung saja. Kemarin gue sudah mencoba buat gacha kart terbaru Evo Star Guardian Lucia, teman-teman. Okay, tapi sebelum itu gue mau ngingetin lagi ke kalian kalau gue masih open jasa invite kode, teman-teman ya. 40.000 50 kali invite. Total diamond yang bisa kalian dapetin dengan 50 kali invite ini itu sekitar 2200 diamond tuh kayaknya paling banyak. Asalkan kalian punya accurate process ticket ini 2, teman-teman ya. Minimal banget tuh 1500-an itu kayaknya pasti dapat, maksimal 2200 yang itu. Kalau kalian lihat langsung aja di Instagram gua Fikri Farrozi, teman-teman. Okay? Dan sekarang kita bakal coba buat ngetes ya sebagus apa skill dari Guardian Lucia ini, teman-teman. Kita baca skillnya dulu. Skill ini BTW gua suka ya karena dia ada perpaduan dari 3 kart kalau nggak salah. Kita coba lihat skill pertamanya. 80% aktifkan efek Moonlight pada lawan selama 1 turn, teman-teman ya. Efeknya si Jewel. Iya, Jewel atau Gaya, sama aja. Terus ada Ice Throne-nya juga, ada hancurkan dadunya juga. Mantap. Skill keduanya, ada dia efek Shackle pada lawan secara random dan pindahkan Earth Vortex ke area yang dipilih. Skillnya Haryong, skill eksklusif yang saat ini sepertinya cuma ada di Haryong. Koreksi kalau gua salah, 60% dia punya persentase lebih tinggi daripada Haryong itu sendiri, teman-teman. Terus ada kirim ke pulau terpencil 2 kali. Oke, nice juga ya itu. Kita lihat dia punya buff. Ada electromagnetic movement. Terus dia punya buff rubah satu lawan menjadi puppet, teman-teman ya. Jadi dia itu gabungan antara Haryong. Ah sorry, ya ada Haryong, ada Gaya, dan juga udah ya, kayaknya 2 skill doang ya, Haryong dan Gaya aja. Kalau enggak ada sih, kayaknya memang 2 skill aja ya. Ya sorry, gabungan dari 2 skill aja ternyata, teman-teman. Kalau ditambah buff, ya buff nggak usah dihitung lah ya, karena nanti jadi OP, teman-teman. Kita bakal langsung coba di Champion Lich aja. Gua nggak tahu apakah ketika dia main di atau buffnya udah habis ya, dia tuh bakal sekomplit ini ngekombo attack-nya, teman-teman. Ya. Kita langsung lihat aja. Kemarin sih gua coba bagus-bagus aja, cuma kelemahannya itu yang pertama ketemu sama fast TTL kayak dia. Gua lupa ya, gua nyebutin pendant yang gua pakai apa. Ketemu fast TTL terus ketemu card yang memanfaatkan skill anti negatif ya. Iya kan? Itu lemah juga. Sekarang dia nggak bawa anti negatif nih. Karena gua bingung motor di mana anti negatifnya kan. Oke, okay. Oh ya, untuk pendant gue bawa HPI, ada warp ship terbaru, uangnya kali-kalian, ada kopi-kopi Sudim, dan yang terakhir helm shield, teman-teman ya. BTW ya, kalau di map ini kita cuma bisa pasrah aja, dan kalau dia menang, iya udah. Aduh, gue bilang kita nggak bawa counter anti TTL, ketemu kart TTL ya mati lah, teman-teman ya. Nggak tahu nih kalau ketemu macam Anubat nih kayaknya, teman-teman ya. Oke, pertama gue guys. Ah 12 ke situ, teman-teman. Suspe, nyalakan suspe. Vortex. Yang nggak apalah, biar sejauhnya besar. 12. Ada kali-kalian gua nyala. Kali 4, mantap ya. Kasih nyala lagi. Bawa dia depan belakang. Nggak bawa, teman-teman ya. 9 nih kayaknya enaknya ya. 9 baru kita gusur. Kita gusur air. Kenapa? Kalau kita nggak digusur, kalau kita nggak ngegusur nanti takutnya kita digusur, teman-teman. 75% anjir, gak nyampun ya. Oke. Oh ya, sinilah berarti kau industrial complex, nah, kan? Biar bisa dia narik 4 blok, teman-teman. Mampus, nggak nyala. 2 kali doang kita punya defense, ya rawan. Ah, mati lah pick harusnya.
Helmku masih ada satu, nice. Masih ada helmku satu, teman-teman. Bubble dia bawa nggak? Nggak bawa. 9 dia aja. Bah, nggak nyala helmnya, bodoh. Masih ada satu loh itu. Ele, berapa nih? 18 M pula, anjir. Ah! 12. Ecola, kita balas. Bisa nih bangkrutin dia nih, teman-teman ya. Harus nyala nih kita punya drawing. Kalau kita punya drawing nggak nyala, mati udah. Nah, bodoh memang kau. 2. Oke, okay. Earth Vortex, brother. Babat dia habis. Gasken. Bam. Bam. Boar. Haha. Mampus. Hancur dadu ya, teman. Hancur dadu kayaknya nih. Panggil lagi, double attack, mantap. 5. Drawing gua nggak nyala kan game kan. Ah, situ aja lah kita kok nggak, teman-teman ya. Mampus. Art Vortex itu. Kasih panggil lagi, HPI-nya mana, nyala nggak? HPI-nya, HPI. Wih, 13-an doang. Nggak nyala, kali-kaliannya bodoh. Ih, kau. Ele, mak. Gue belasan doang GM. Ah, kita kasih bantai dia lagi GM. Ayo, let's go baby. Situ. Vortekin dia ke situ. Bisa nih teman-teman, bisa nih anjir. Undak, melodar kau anjir ya. Berapa nih? 10M doang babi. Gua punya ini, tapi dia punya efek gunlet ya. Mampus kau. 2. Oke, duanya dapat, bangun 3. Ampus! Enak banget sumpah, ini tuh enak banget sebenarnya, teman-teman. Enak banget kombonya ya, gue suka sebenarnya. Situ aja lah biar di areanya besar. Aduh, kali 4 itu anjir padahal. Tapi ini 21M sih, teman-teman. Ini kita menang ya. Mantap ya. Ini jeleknya ya, pasti tiap kan ada jelek ada bagus. Jeleknya dari si Lucia itu ya udah ketemu kart yang lebih bagus kalah. Kimu untuk kalah pasti, teman-teman. Nggak punya di anti negatif. Walaupun Mas bisa ngetek ya. Coba kita tes ya. Kalau Kimunya berkostum ya, dia kan punya efek snow itu kan. Nah, itu nggak bisa lah si Lucia ini ngetek, teman-teman. Kalah lah dia jadinya ya kan. Tapi kalau Ivo nih nggak tahu ya, gue coba kita tes bareng-bareng, teman-teman. Dapat pertama juga nih kita. Ya nggak apa-apa dah. Oke, Art Vortex in ke situ, biar kali-kalian kita nyala. Nyala nggak? Nyala. 10. Oke. Ah, wait. Yang punya skill terbatas landmark tuh si Lucia ya, skill yang gua apa combo dari beberapa skill Lucia. Dia tuh punya skill yang kalau bikin 3 landmark. Ah, apa namanya? Kurung penjara, teman-teman. Iya enggak sih? Coba kita vortex-nya gua, aduh, situ aja deh. Gua takut nanti kena gusur kalah kita, teman-teman. Wait. Yang 3 landmark itu loh, guys. Saat lawan langsung pindah 2 kali selam. Oh, bukan. Buff kah? Elytrum. Apa ya? Eloni apa? Lupa gua, teman-teman. Ya udahlah. Oke. Tapi ini gua bilang adalah kart yang gameplaynya seru, teman-teman ya. Nggak monoton, banyak dia punya pilihan attack. Ya beda lah sama Kimun nih yang terlalu cepat bangkrut. Kalau ini lebih seru menurut gua, kalau dari segi kita mainin kartnya ya. Nah, babi nih dia nih ya. Dia pasang di air, dia taruh di situ. Nggak nyala kau punya, mampus kau anjir ya. Punya aku nih jadi landmarknya. Hahaha. Oh, thank you. Thank you, my friend. Nice. Makanya jangan kayak gitu. Gak bisa kan. Oke, teman-teman. Cepet juga nih gua rasa ngabisin shield. Langsung pindah ke situ, teman-teman ya.
Blegedek-blegedek, satu line. Entah boneka, entah apalah pokoknya. Panggil randomnya nyala. Ah, pindah areanya pun nyala nih teman-teman ya. Panggil aja langsung, hilang dia satu. Kita loncat lagi ke situ. Kita aktifkan efek satu line yang jadi badut. Hilang lagi dia punya shield teman-teman. Taruh black hole aja di 4. Art Vortex kita kirim ke situ. Karena kali-kalinya udah gede, udah jadi dia badut. Ambil aja 4. 100% dia loncat ke landmark kita teman-teman ya. Cuma masalahnya gue gak punya robek angel. Itu sih. Woi, kali 32 apa nih anjir? Kali 32 nih teman-teman. Oh my god. Coba kita kasih situ lah kali 32 nih. Gue terus situ. Mampus, moonlight-nya nyala ya. Hah. Wah, emang 40% doang, enggak ada yang bisa diharapin teman-teman ya. Cuma 40% dia punya robek angel. Gue belum sempat nyari yang 70%-an gitu. Tapi cukup sih ini teman-teman, enggak bisa dia loncat-loncat harusnya nih ya. Ada gembok kan? Ah iya teman-teman, ada gembok di tangannya tuh kalau kalian lihat. Mampus, jadi landmark kita teman-teman ya. Loncat lagi dia, kemana kau? Oke. Ya udahlah ya, harusnya sih kita menang ya anjir ya. Kasih situ aja berarti lah, biar kita jadi landmark banyak. 50% gak berguna. Ah kan. Kita vortex in dia ke situ aja biar dia punya shield jadi badut kau. Balik. Jadi badut. Nah, udah kan 4. Enak banget sebenarnya. Gua suka banget gameplay-nya ya. Cara mainin kart ini gua suka banget, teman-teman. Dia nggak monoton. Harus mikir, teman-teman, kalau main pakai kart ini ya. Mampus. Art Vortex-nya gila, suka banget gameplay-nya anjir, anjir, mantap teman-teman ya. Oke, gitu aja gameplay dari Guardian Mesia kali ini dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys, oke? See you!